Dulur, benteng sing biyen kesuwur sing hop saiki wis dadi sumringah. Dhisik lek wis mlebu wayah surup magrib, warga gak sliweran nang pelataran jero benteng. Saiki wis enak digawe cangkruan. Malah digawe ajang diskusi. Gak pisan pindho jero benteng iki digawe obyek kuliah kerja nyata para mahasiswa. Nok sakwijining wengi blakraan kasil ngeret Pak Camat Mayangan cangkruan nang pelataran jero benteng lungguh nang gasebo hasil swadaya warga ambek arek-arek mahasiswa sing KKN. Program-program yang kami laksanakan tentunya kami sadar tidak akan bisa kita laksanakan sendiri. Kami terus harus berupaya mengajak ke pihak-pihak luar. Kami komunikasi dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Kami mengharap ada program KKN-nya ditempatkan di Kecamatan Mayangan ini. Ya, alhamdulillah mereka ada respon. Kemudian sudah 3 kali ini dari UNMU Malang menempatkan program KKN di sini. Dan saya 2 kali saya tempatkan di sini. Kami berharap dengan keberadaan mereka bisa membantu pelaksanaan pembangunan di Kampung Benteng ini. Dan alhamdulillah mulai ketok lah. Bangun-bangun taman, bangun gazebo seperti ini juga atas peran serta dari masyarakat dan KKN, anak KKN itu. Nuansane rodok bedo dibanding no cangkruan nang jobo benteng. Pelataran sing ombo dadi wadah ketemuni angin alias bayu sing dadi ikoni Probolinggo. Masio angin iki asali tekok daerah Gending. Wak Camat Mayangan Abbas duwe karep bab benteng Probolinggo sing oleh nang wilayah administrasine. Maklum kawasan kutha lawas Probolinggo iki kepitung nok wilayah administrasi Kecamatan Mayangan. Eman lek potensi sejarah iki gak diramut. Alhamdulillah kami bersama warga masyarakat guyub rukun bangun Kampung Benteng iki ya meskipun sementara ini masih swadaya masyarakat secara mandiri, tapi mudah-mudahan kami berharap ke depan ada pihak-pihak baik dari pemerintah maupun dari pihak perusahaan untuk bersama-sama membangun, terutama merenovasi. Kita lihat ternyata sudah banyak yang kropos yang sudah jatuh. Nah kalau ini dibiarkan akhirnya tinggal kenangan yang tidak ada nilai sejarah sama sekali. Mumpung seono waktu, kami berharap agar semua pihak, semua komponen ikut sama-sama bisa membangun kembali Kampung Benteng ini. Mungkin dengan sarana momen 45, ya 17 Agustus ini, kita bisa menggaungkan kembali keberadaan Kampung Benteng ini. Mas. Dulur, apa sing dadi pangarep-arepe Pak Camat sakjane ya dadi harapane sak kabeh warga, utamane warga sing ana ning gone Kampung Benteng. Ngomong bab nilai iku sakjane gak cuma wae wong Probolinggo tok. Anjane secara fisik benteng iki oleh ning gone Probolinggo. Tetapi nilai di balik benteng iku wong Surabaya melok duweni. Wong Jakarta ya melok duweni, bangsa Indonesia melok duweni. Mergo apa? Mergo ning gone peristiwa jaman biyen iku duwe nilai sing sifate universal. Universal iku ya kanggo sakabeh menungso sing sok gelem memahami iku. Mula iku ana semangat kejuangan, semangat mempertahankan nilai-nilai perjuangan sing sik ana secara visual ning gone kutha Probolinggo kene iki ya dadi tanggung jawab awak dhewe kabeh. Jadi warga kutha Probolinggo sing secara langsung duwe bendane iku mau. Nah awak dhewe teko Surabaya sing duwe nilaine iku mau dadi siji bareng-bareng supaya apa? Supaya nilai-nilai karo keberadaan benda sing sik ana iki mau iso dijogo. Nah jelas sing jogo iki enggak cuma wong Probolinggo tok. Wong Probolinggo tok ya enggak cuma sak wong tok, kudu pihak-pihak terkait. Nah lek kabeh terkait kaya sing jenenge biyen iku gotong royong, holobis kuntul baris. Apa maneh iku? Malang-malang putung, rawe rantas malang-malang putung. Iku dadi simbol kerakyatan sing wis dadi akar, cikal bakal keberadaan bangsa iki. Mula iku sak kabeh stakeholder
nang Kutha Probolinggo lek duwe sing sifate universal iki, ayo bareng-bareng gandengan tangan, rawe-rawe pantas, malang-malang putung, gulubis kuntul baris, jogo, bangun, memanfaatkan apa sing ana ning gone Probolinggo kene iki. Wis sakmene pesanku lumantar Blakraan, muga-muga ana faedahe manfaate, ketemu maneh ning gone Blakraan minggu ngarep. Wassalam.